Indonesia kita nggak pikir. boleh. Eh, halo, halo, itu Swiss, ini England, oke, okay? Ini Iya. England, oke, okay. Kan gua pikir kan Itu sesama beda loh. Eropa, Ini Eropa, Eropanya tuh Eropa yang gimana? Gitu. Jangan sampai keceplosan. Lu nggak boleh gitu, kenapa sih? Galak Komen banget mulu. sama Sabda. Iya, ada Sansan ya? Iya. Terus gimana? Apa? Kapan nunggunya dari dubesnya, dokta? Katanya kapan ada keputusan? Belum tahu ya? Ini sih masih preskon. Kok preskon? Lagi preskon bareng sama Ariki sama Kak Meeting On. Zoom. Tadi bilangnya Ariki, bilangnya preskon. Gak ada Lah yang namanya iya. Maksudnya lah, itu tuh Zoom. Preskon lewat Zoom. Oh, preskon lewat itu Zoom. meeting namanya, Ya bukan. udah meeting-meeting lah, meeting lah. Aduh. Sakit pala gue lagi. Emosi gue. Sampai sakit pala gue. Asli. Cok, nanti tiba-tiba setruk gak usah pulang, Cok. Asli, gue sampai sakit kepala ngomongnya. Berdebat terus. Ya gak apa-apa, lu mendingan berdebat sama dia atau lu isolasi sendiri. Ayo. Iya bener. Ya bener juga sih. Cuma kadang-kadang Itu dia... pilihan lu. Iya, kadang-kadang dia tuh ada baiknya sama gue juga. Ya, iya, lu jangan macem-macem lu sama dia. Ntar lu Oke dikasih dah. obat penenang aja lu. Biar ini. Lu diem. Oke. Bentar ya. Gue mau minum. Aus kan dia, gara-gara ngemeng mulu, teriak-teriak. Kita nih sebenarnya live ini kita mau ngomongin apa sih, Cok? Kita nggak jelas banget ya. Iya kan emang nggak ada mau bahas apa-apa. Cuma mau ngobrol sama lu aja kan. Iya bener ya. Tadinya Tapi gue... kita ngalor ngidul, nggak jelas. Ya iya seperti biasa kan. Ada orang nggak jelas. Lu abis ini apa lagi sih? Ikut apa? Malaysia ya? Iya, Malaysia, Singapura. India lu nggak pergi? India, nggak tahu. Iya, India kan ini poin. Poin Olimpik. Ya udahlah. Biarin aja. Biar Rokta aja. Lu aja yang berangkat. Ngapain gua berangkat? Dokter Rokta belum pernah kan ke India? Apa? Dokta, lu mesti wajib sekali dalam hidup lo ke India. Ya nggak, Cok? Buh, itu gila. Gak usah, Wih. Lu cuma denger ceritanya aja. Cok, nggak, Cok. Lu bilang, ya kan, sama dokter Michael. Lu bilang sama dokter Michael nih, atasannya dokter Okta. Coba dokter Okta tuh digembleng di Lucknow. Wah, cocok. Itu di mana salah satu kota yang indah? Bener dok, itu kota, bener dok, lu coba dok. Buset. Itu bisa melatih ilmu kedokteran, menambah eksperimen. Nah, nanti yang nggak ada di buku kedokteran, ada di sana. Asli. Apaan? Ya makanya lu coba dulu dateng ya kan. Bilang, jangan New Delhi. Nah iya, lu mintanya yang mana? Lucknow. Lucknow, Lucknow. Nah. Bener dok, itu akan menambah pengalaman lo, eksperimen baru, experience, terus... ilmu tambah berkembang pasti, asli. Wah itu ilmu kedokteran akan sangat terpakai dok, bener dok. Dan sangat membantu. Bang, gak apa-apa, gue cukup dengar ceritanya, gue udah cukup mengerti kok kondisi di sana. Enggak, kapan-kapan kalau ada ya Cok ya, lo mesti ajak dia Cok. Tapi Ucok mah mana ikut sekarang level segitu. Dia mah ikutnya levelnya yang tinggi-tinggi. Loh, India kan super 750. Bukan 500 ya? 750.
450. Ya berarti harus tuh lagi. Enggak, Dok, bukan India yang ini. India yang di Lucknow itu super 300. Oh, enggak mungkin gua pergi yang... Enggak, Okta kan mau berang, dia lagi mau sering-sering berangkat karena buat poin Olimpik juga dia. Ya udah, kalau buat poin Olimpik. Berarti lu India berangkat, Dok, wajib. Nah, dia buat ngumpulin poin Olimpik. Oh, kalau Ucok kan poin Olimpiknya udah safe ya. Udah kan qualified. Lu belum. Lu kan masih saingan sama Encus poin lo. Nah, itu. Nah, lagi kejar-kejaran poinnya. Jadi lu ambil tuh India yang dapat poin. Gak apa-apa, gua kasih lah Encus kan kalau gitu. Jangan, lu kasih Encus Lucknow aja. Dia udah sempat pergi tahu ke Hyderabad. Iya, kurang nampol lah ibaratnya. Lucknow itu udah paling ibaratnya tuh super seribunya gitu, Dok. Buset, 2000 kalau bisa. Kejuaraan dunia lah ya levelnya, kejuaraan dunia udah tuh. Dokter Okta mesti coba. Ini ada yang nanya, Encus tuh siapa? Encus itu suster. Susternya PBSI. PBSI. Namanya Encus, kita panggilnya. Ini. Gitu loh. Nih, Mbak, nih ada yang nanya gue. Bang, masih ada kemungkinan baik nggak sih ini? Kira-kira All England bakal stop nggak ya? Kan nggak adil. Nih. Pertandingan tidak akan ditunda. Dan kita tidak akan juga bisa ikut bermain atau berpartisipasi kembali buat tim Indonesia. Udah pasti mundur dan All England tetap berjalan. Mm-mm. Bener. Gitu. Kita open pertanyaan udah kayak wawancara aja. Iya. Nah, ini juga ada yang nanya nih. Nih, Mbak, apa? Ini ada yang nanya gue nih. Tahu nggak sih pas kemarin Babah emosi gara-gara default, terus wasitnya kayak senyum-senyum, seneng, ngeledek gitu. Sekarang, di mana mau pertandingan level 100 pun, tidak boleh yang main umpire, service judge, line judge itu sama dengan yang sedang bermain atletnya. Benar nggak, Wak? Lu pernah nggak? Kalau line judge boleh kali. Di Indonesia? Mana, Bu? Service judge sama umpire. Service judge sama umpire yang nggak boleh. Itu nggak boleh, karena itu menentukan, kan? Nah, itu heran. Udah gitu rame loh, Cok. Rame banget, Cok. Semalam. Wah. Wah, kacau. 19, gila. Iya. Makanya. Gemes gua. Tapi ya gimana? Aduh. Lu pasti lagi baca-bacain pertanyaan ya? Iya. Terus ada yang bilang tuh, Cok. Mbak, nanti live-nya di-save dong. Ini yang live Ucok, bukan gua. Jadi gua nggak bisa nge-save ya, saudara-saudari. Tidak bisa di-save. Dan tadi sebenarnya kita itu mau ngobrolnya di Clubhouse. Iya, tapi awalnya. Karena banyak. Lu banyak yang lu diprotes lu ya? Diprotes gue banyak banget, Cok, yang DM, cek kayak. Kayak banyak aja. Ya, 2-3 orang lah ya. Nah, mereka pokoknya bilang, Mbak, nggak adil banget. Ada yang sampai bilang gue jahat gara-gara gue diskriminasi pengguna Android dan iPhone. Padahal mah bukan gitu. Maksudnya kalau di Clubhouse kan lebih enak, Cok. Masa nggak kelihatan mukanya kan ya? Secara kan gue pas-pasan gini juga gitu ya. Apa juga yang mau dipandang. Jadi kayak enggak, karena kan kita emang mau ngobrol-ngobrol biasa. Bukan yang kayak resmi-resmi. Kan tadi lo udah kan resmi tadi tuh sama Naf, sama Bolalop kan. Maksudnya itu yang
memang harus lu sampaikan gitu. Kalau ini kan kayak ya elek, kita bercanda-canda sama Dokter Okta juga, ya santai lah, lebih gimana-gimana. Tadinya iya, mau di Clubhouse. Iya, makanya terus lu bilang banyak yang protes sama lu. Terus ya udahlah, di ya udah di live Instagram aja ya kan. Kasihan, Cok, itu sampai ada yang bilangin gua jahat. Terus yang bilang, ya ampun Mbak, emang kenapa sih kalau misalnya kita tuh gak punya iPhone tuh emang salah, sampai kayak gitu. Gue ada apa gitu. Padahal oh, emang Cok, tadinya niatnya emang mau di Clubhouse doang ya. Iya, terus ini Cok, nih ada yang bilang soalnya kalau di Clubhouse itu bisa ada yang ikutan ngomong biar rame. Kayak waktu itu. Iya ya, tapi kan nanti itu yang katanya itu yang pakai Android nggak bisa lah, apalah. Iya, benar. Ya jadilah kita live IG deh nih jadinya, mana lama lagi kita live IG nih, udah setahun, udah sejam lebih. Ya udah besok kabarin ya Cok. Dok, apa? Gimana jadinya nasib kalian semua di sana? Oh iya, di sana udah malam ya? Iya, di sana kan udah malam. Udah malam. Di sana udah jam 8. Jam 8 ya di sana ya? Di Jakarta ya? Iya, jam 8. Gitu. Terus yang lain udah pada udah bangun lah ya, udah siang. Ya udahlah, di sini buset. Soalnya ada yang tidur, Cok. Ada yang baru tidur. Gua belum tidur, Widya, cuma 2 jam. Tuh. Oh, jadi lu begitu. Jadi lu hitung-hitungan demi membantu kita, lu hitung-hitungan masalah tidur, Okta. Kan dia bilang ada yang enggak tidur. Oh, no. Monyong. Oh, well, ketahuan sifatku. Oh, well, jadi ketahuan. Jadi ketahuan. Jadi lu membantu itu tapi lu mau ada pamrihnya. Oh, no. Oh no, itu sangat sifat yang tidak bagus, Okta. Please, tolong jauh. Gua bahkan mau bilang sama Dokter Okta untuk tidur. Ngeri, Cok. 2 jam, Cok. Ngeri loh. Bukan masa nih, dengar ya. Bukannya masalahnya 2 jam. Karena ini kita buat membela negara kita. Masa lu bandingkan masalah tidur 2 jam? Gua rela, gua gak tidur 1 hari, 2 hari kalau buat membela Indonesia gua. Ini kenapa masalah tidur 2 jam dibahas-bahas? Dia minta, aduh, Okta, aduh. No banget sih. Please, tolong dihilangin punya pikiran gitu deh. Aduh. Cok, gimana mau bela negara kalau kita nggak sehat? Coba. Mbak, masalah tidur 2 jam itu nggak bikin lu sakit. Jadi jangan-jangan manja deh. Please, kita tuh budaya yang tidak manja. Lu nggak boleh gitu. Apalagi Dokter kan baru pertama kali badannya tuh kena udara di Birmingham, Cok. Tapi itu emang benar. Coba lo lihat itu di tasnya, tolak angin semua. Coba dong. Gak juga, kalau itu gak juga. Tahu nggak? Tahu nggak? Koyo kan? Koyo bukan. Koyo itu masih modern. Tahu nggak dia pakai apa? Balsem. Apa? Dia bawa balsem buat panas-panas perut, gitu, panasin perut. Astaga, kalau lu apa Cok? Minyak angin ya? Gue udah biasa kena udara dingin, coy. Udah biasa gue. Cuman gue nggak biasa kayak begini. Apa? Gak mendapat kepastian yang jelas. Aduh, stres lu Cok, tahu ah? Apa? Nggak tahu lagi, gue mau ngomong apa nih? Ada Zoom. Jam? Jam 2. Oh ya udah, masih lama. Dokta, ya? Ngomong apa lagi Dokta? Nggak, dia tuh udah nggak bisa ngomong kalau ada gue, karena dia tuh fake. Nggak, gue bilang Jordan itu tuh ya. Ya, udah cukup, please. Orangnya tuh manis apa? Lu ngomong ya? Itu dong, Cok. Cok, gak boleh gitu. Lu kan nyuruh dia ada di live ini, dia harus ngomong dong. Yaudah, lu. Gimana sih? Yaudah, lu ngomong buat selanjutnya. Cepat. Wah, lu diancem. Udah gak bener, udah diancem. Enggak. Gue akui, gue kalau berdebat sama Ucok emang kalah sih gue. Gue gak ngerti. Enggak dong. Gue kalau ngomong tuh gak lewat otak kayaknya. Wit, langsung keluar aja enggak. Gitu. Enggak.
sebenarnya kita nggak kalah, tapi kita hanya menjaga perasaan dia. Oh iya, dia kan halus ya. Gue udah bilang, muka dia. Muka dia itu kan Rainbow, tapi hatinya tuh Hello Kitty, lo tau gak? Hatinya, Rinto, ya. Tau kan lagu-lagunya dia? Kenapa lu ngomong lagu-lagunya gitu? Eh, lu juga ngapain? Lu ngapain gitu? Lagu-lagu lu siapa dia namanya? Aduh, bukan bahas personal. Netizen boleh tak sebutin nggak, lagunya apa yang ini suka lagi ucok bahas, nyanyiin? Ini lagi bahas. Oh, gue tahu. Bukan personal. Pin Panjaitan, iya bukan? Iya kan? Gue ngapain juga bahas sih? Apa sih Kristin Panjaitan? Itu lagu yang suka didengerin ucok, lagu-lagu melodi. Oh, yang dia kalau yang dia gede. Oh ya ya. Tuh, Dokta, lu aja nggak tahu kan? Lu nggak tahu. Tahu kan? Tahu. Dia suka nyetel memang. Tapi gue justru nggak tahu itu siapa yang nyanyi. Sama, gue juga nggak tahu lagunya yang mana. Cuma. Karena itu Indonesia di hati gue. Itu everyday, everywhere ya, Wit. Tuh. Ya, kan? Emang kenapa nggak boleh? Bilang. Emang tuh suka kalau gue dengerin lagu gitu emang kenapa? Ya, jelek. Kan gue bilang, kan buka Rainbow, hati Hello Kitty. Kan udah gue bilang. Kita benar, kita kan lagi ngomongin perasaan ya. Iya. Enggak, udahlah ini live enggak jelas. Bye, ini live enggak jelas. Enggak jelas. Ya udah. Dah. Dah.